selamat sore. Sekarang hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021. Tadi sore jam 4 lebih aku baru vaksin ya. Tapi maaf, aku nggak punya videonya karena aku vaksinnya itu di klinik, bukan kayak yang kemarin-kemarin itu kan di sekolahan gitu ya, rame-rame gitu. Kalau aku di klinik hari ini. Dan kalau di Taiwan itu di tempat-tempat tertentu gitu ya, itu nggak boleh ngambil foto sembarangan, nggak boleh video sembarangan gitu ya. Terus aku, tapi aku punya ini tandanya kalau aku sudah divaksin ya. Nih, namanya Jamiatun. Ya, aku memakai Jamiatun. Nama asliku bukan Jamiatun, tapi kalau aku pergi ke luar negeri, aku pakai nama Jamiatun. Ini udah vaksin ya, ini kelihatan ya. Nih, berarti aku udah punya sertifikat, tapi aku pakai vaksin yang buatan Taiwan, Medigen. Medigen apa Medigen? Enggak tahu. Pokoknya tulisannya Medigen gitu ya. Aku vaksin ini dan aku mau update sama kalian. Pokoknya 24 jam setelah aku divaksin kayak apa gimana ya. Ini aku tuh udah ngantuk. Ini mataku udah agak merah-merah tuh dari tadi, aku tuh ngantuk banget loh. Ngantuk tapi pengen muntah gitu ya. Tapi kepalaku nggak sakit, badanku nggak sakit, cuma pengen muntah tapi nggak bisa muntah. Terus mataku ngantuk gitu ya. Ini aku habis mandi. Jadi tadi jam 5 tuh aku udah pulang, soalnya kliniknya cuma deket aja di depan rumah ini ya. Udah, pokoknya ikutin terus vlog aku ya. Aku, oh iya, kemarin tuh hari Rebo, aku maaf, aku lupa banget nggak upload video keroan ya. Jadi maafin ya teman-teman. Salam kerokan ya. Oh ya, buat besok aku mau ngadain video live sama giveaway 5.000. Pokoknya nanti kalau subscribernya udah 5.000, aku mau ngadain giveaway 500.000 pulsa buat 5 orang pemenang ya. Terus nanti aku juga mau ngadain live kerokan lah. Di live itu nanti aku mau ambil 5 orang gitu ya, yang menonton, yang komen, 500.000 buat 5 orang. Nanti aku, pokoknya yang di Indo aku kirimin pulsa, yang di Taiwan juga aku kirimin pulsa buat orang di Indo gitu ya. Pokoknya hari, pok tunggu sampai besok ya, aku mau update lagi besok bagaimana keadaanku setelah aku divaksin. Sekarang tanggal 26 divaksin, besok tanggal 29 aku mau medical. Sebenarnya medical aku tuh bulan 6, tapi ditunda karena kan corona lagi merajalela kemarin ya. Terus sekarang sudah lumayan, jadi ya boleh medical. Jadi terima kasih teman-teman ya yang sudah mendukung January Cimbo Channel selama ini. Tanpa kalian, channel aku nggak ada yang menonton. Pokoknya terima kasih semuanya ya. Aku mau tidur dulu.
Hai guys, di sini aku terbangun sudah jam 1.30.
Thank you.
Aku buat sarapan pagi, guys. Aku buat jamin deh. Roti tawar, kasih telur, kasih mayones, terus sama keju. Udah gitu aja buat pengganjal perut pagi hari. Bangunin nenek dulu, kasih duduk buat sarapan. Habis sarapan, mabuk lagi. Panas malam, aku
Nah ya. Semua. Oh, 昨天呢可以卖50块。